Itulah fashion pasang solar. Bukan sebab, oh kalau kalau kaya baik tak payah pasang solar. Itu bangang punya calculation, bangang punya formula. Kalau orang tu kaya, baik bayar bil TMB, tak payah pasang solar. Itu bangang punya pemikiran. Siapa yang sepatutnya pasang solar? Yang pasang solar ni adalah golongan-golongan yang dia tak nak pening kepala bayar bil yang tinggi bulan-bulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak share satu ilmu yang memberi manfaat kepada anda yang berminat dengan ilmu solar. Bagaimana kita nak tahu kita punya irradian dekat langit, kekuatan cahaya matahari tu, irradian, kita panggil irradian. Maksudnya cahaya campur haba dipanggil irradian. Begitu kuat supaya dalam masa yang sama panel solar atas bumbung dia boleh supply untuk load dalam rumah, untuk aircon, lampu, kipas, TV, komputer, segala macam. Dalam masa yang sama ada lebihan lagi power yang dia generate, dan lebihan tu dia charge bateri. Okay, sekarang tu aircon 2.5 horsepower 5 star inverter Panasonic sedang run. Tengah run, sini nak. Okay, anda panjat dia nak. Tengok tu berapa M. Panjat tu, tengok berapa M. Berapa M tu? Zoom lah. Berapa dia tu? 4.6. Okay, mesti. Wan buka, nak bila buka aircon tak? Tak tahu. Okay, bawah sikit nak. Tingkap. Cermin. Bawah. Okay dah. Dah bila buka aircon tak? Tak buka? Tak. Okay, mesti ni. Anak-anak tengah main. Tengah main dam. Ular tangga bang. Habis ni sayang. Habis ni sayang. Ini Toto tadi tengah tengok movie hantu. Cerita hantu eh, baru habis menonton movie hari cuti ni. Okey. Ini aircon 2.5 horsepower juga. 2.5 horsepower Panasonic 5 star inverter. Saya sedang run 5 horsepower aircon. Sekarang ni saya sedang run 5 horsepower aircon jam pada pukul 3.6 minit petang. Sekali je dah. Clear. Zoom nombor 2. Nampak tu? Nampak. Clear? Okay. 3-6 minit petang. Ikutkan 3-6 minit di power insert, irradian dia dah lemah. Dia dah tak kuat sangat. Tapi panel solar yang saya guna memang yang terbaik. High quality punya. Walaupun dalam keadaan irradian yang kurang kuat, dia still boleh generate power yang banyak. Tuan lah. Okay, buat kipas. Nampak ni? Dah lah. Okay, anda taruh kat sini. Sekarang ni, power yang saya guna untuk rumah saya, untuk aircon, lampu, komputer, aircon, 5 horsepower, petik ais, 2 biji dan macam-macam lagi, adalah 32%. Kekuatan dia dari 100%. Bateri ni 52 volt. Sekarang bateri ni 52 volt. Nampak dah? Kena tutup lampu. Tutup lampu cantik macam ni. Tutup lampu. Okey. Dalam masa yang sama, nampak tu TMB. TMB tak ada line. Ni TMB eh. Dia tak ada line. Dia tak ada line keluar. Bermaksud sekarang menggunakan bateri. Panel solar pergi ke inverter, ni inverter pergi ke bateri, jadi bateri pergi ke inverter balik. Lepas tu dia pergi ke load, gambar plug tu load. Load ni maksudnya aircon, lampu, kipas, peti ais, TV, komputer, segala macam lah. Okey, nampak tu. Ini menunjukkan power solar saya sangat kuat. Sebab nampak aircon sedang run 5 horsepower, lampu, komputer, peti ais dan macam-macam, dalam masa yang sama dia still boleh charging. Ini menunjukkan saya punya kiraan untuk panel solar tepat. Kiraan yang tepat adalah dalam waktu puncak, waktu pukul 12 tengah hari sampai pukul 3 petang tu, dah panas masih kuat. Walaupun pukul 3 panas dah irradian dah rendah sikit, tapi dia masih panas lagi. Panel solar mampu generate power yang sangat kuat daripada irradian matahari. Dia boleh supply ke dua tempat serentak.
dia supply ke aircon, ke lampu, kipas, ke peti ais, ke load lah. Load, beban. Dia supply ke load. Dalam masa yang sama, dia boleh charge bateri lagi. Jimat tak jimat. Dalam keadaan macam ni, saya switch on aircon dalam pukul apa ni? Pukul 1 kan lah. Pukul 12. 12.30 rasa. Dalam pukul 12.30. Dalam pukul 12 lebih tadi saya on aircon sampai sekarang. InsyaAllah, bil saya tak kira. TMB tak kira bil. Saya pakai free je. Nampak tu? Dia charge. Pak, clean lah eh. Pak, tak ada load. Nampak? Semua pakai solar. Solar dengan bateri je. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, PV. PV sekarang 4.2 volt. 4.2 amp, minta maaf. Nampak ni? Sekarang panel solar terbumbung, dia support 4 amp. Nampak sampai 4 amp, dia turun lagi. Nanti makin petang makin turun, makin petang makin turun, makin petang makin turun, makin senja dia akan makin rendah. Bila malam dia kosong. 4 amp pada pukul 3 petang. Selepas saya buat video tentang solar, ramai orang call saya, WhatsApp saya nak pasang solar. Tapi nak pasang macam sistem saya. Sistem saya ni mahal. Sebab apa? Sebab saya guna kelas A panel. Saya guna brand yang terbaik, top 3 in the world. Saya guna brand Qcell. Sekarang ni saya guna brand Jinko Tiger. Brand tu memang sangat-sangat mahal. Tapi dia punya padu memang memang terbaik lah. Kalau dalam keadaan mendung pun, dia boleh generate power yang sangat kuat. Tapi bila anda minta harga murah dengan saya, lepas tu anda comparekan pula, kontraktor ni pasang murah, insoler ni pasang murah, orang ni pasang murah, kenapa saya mahal? Dah tentulah material saya guna tak sama. Kalau anda nak murah, anda pergilah cari dia orang. Cari mereka yang kontraktor-kontraktor, insoler-insoler solar yang anda kata murah tu, pergi buat dengan dia orang. Nanti lepas 3 tahun, lepas 5 tahun, anda jangan bising. Jangan anda marah balik dia orang sebab anda nak murah. Saya punya panel solar memang high quality. Saya pakai top 3 in the world. Ira dia punya apa tu? Alah, dia punya kecekapan. Tapi pula lupa ayat dia. Dah maaf tuan, saya lupa. Okey, dia punya kecekapan tu dia nak masuk dah, masuk dah. Dia dah ingat lupa, dia dah ingat lupa. Lupa tak apalah, lupakanlah. Dia punya kekuatan tu, kecekapan dia 22% saya punya. 21-22% macam tu, over. Tapi yang murah punya panel solar, kecekapan dia rendah. Dia punya efisiensi, minta maaf, efisiensi. Efisiensi saya 21-22% ke atas. Sebab tu bila mendung pun dia boleh generate power yang kuat. Tapi kalau pakai panel solar yang murah, efisiensi dia tak kuat. Nanti bila mendung sikit, dia tak dapat generate power. Bila hujan sikit, dia tak dapat generate power. Nanti anda bising, anda kata tak jimat. Pasang-pasang tak jimat. Padahal naik yang murah, macam mana? Macam saya, alhamdulillah, saya pasang jimat, tak ada komplain. Sebab saya pakai efisiensi yang tinggi, 21% above, 22% above. Harga memang mahal lah. Lepas tu, saya punya kabel. Kabel saya guna kabel besar 6mm. Insoler lain biasa guna kabel 4mm. Saya guna 6mm. Lepas tu, saya pula, saya punya sistem, bukan saya buat series saja. Ada sistem saya buat series parallel. Bila series parallel, dia punya wire banyak pakai. Kerja banyak. So, inverter. Inverter, saya pakai inverter yang mahal. Saya pakai inverter yang bateryless. Tanpa bateri pun dia boleh hidup juga. Banyak lagi kelebihan. Lepas tu saya ada sistem bypass. Banyak kelebihan yang saya bagi kepada customer. Sebab tu harga saya mahal. Pada material, pada kualiti. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan nakkan penjimatan macam rumah saya, on aircon banyak pun, tapi still guna bateri, still guna panel solar, TMB tak guna langsung, TMB standby saja, pakai free. Janganlah tanya pasal harga. Kalau anda rasa nak compare-compare harga, nak murah-murah, cari orang lain buat. Jangan panggil saya buat. Sebab saya tak boleh bagi. Kualiti saya tak sama. Kalau saya bagi anda kualiti yang murah, nanti
2 tahun, 3 tahun ke depan anda bising, anda viralkan kata saya buat kerja tak betul. Padahal anda yang nak murah. Siapa yang sepatutnya pasang solar? Yang pasang solar ni adalah golongan-golongan yang dia tak nak pening kepala bayar bil yang tinggi bulan-bulan. Ha, kalau anda jenis yang tak berduit, anda jenis orang yang cikai, jangan bising lah. Janganlah nak heboh-heboh, nak kira ROI lah, nak kira penjimatan lah. Tak payah, orang berduit dia bukan macam tu. Orang berduit, dia ada duit tapi dia tak nak pening kepala. Dia ada duit tapi dia tak nak keluarkan duit yang besar. Setiap bulan, 1,000 lebih, 2,000 lebih setiap bulan bayar bil TNB. Dia tak nak. Dia nak, dia tidak dibebani hutang yang besar setiap ujung bulan. Ha, jadi dia ada duit selepuk. Selepuk duit, jenis mungkin dia jenis suka yang beli kereta macam saya lah. Saya suka tukar-tukar kereta. Ataupun jenis yang suka melancong, yang guna duit banyak punya. Tapi pada tahun tu dia tak beli kereta. Ataupun pada tahun tu dia tak main hobi dia. Atau pada tahun tu dia tak pergi melancong. Ada orang suka main hobi. Hobi dia hobi mahal. Jadi tahun tu dia tak buat. Duit tu dia pasang solar. Dengan tujuan apa? Tujuan setiap bulan dia tak pening kepala. Jadi sebelum pasang solar, bil elektrik RM1,800. RM2,000 lebih sebulan. Lepas pasang solar, dia jadi RM100. Dia jadi RM50, RM60, RM80. Nampak? Itulah orang-orang yang berduit suka. Dia tak nak pening kepala bayar beribu-ribu setiap bulan. Ha, jadi dia ada duit selepuk. Dia pasang solar, lepas tu dia relax. Setiap bulan, dia santai aja bayar bil TNB RM50, RM80, RM100 lebih. Macam tu lah. Kan, daripada nak bayar RM2,000 lebih sebulan. Itulah fashion pasang solar. Bukan sebab, oh kalau kaya baik tak payah pasang solar. Itu bangang punya calculation, bangang punya formula. Kalau orang tu kaya, baik bayar bil TNB. Tak payah pasang solar. Itu bangang punya pemikiran. Orang pasang solar sebab dia tak nak terbeban setiap bulan. Setiap bulan tu terbeban. Orang banyak duit ni, dia bisnes. Ada masa bisnes cantik. Ada masa bisnes down. Masa bisnes tengah cantik, okey lah. Setiap bulan bil RM1,000 lebih, RM2,000 lebih pun boleh bayar bil TNB. Tapi kita tahu tak bila bisnes nak down? Bila bisnes down, penggunaan sama juga. Hari-hari macam tu, bil elektrik RM1,000 lebih, RM2,000 lebih. Macam mana nak bayar bil? Betul tak, Nah? Betul. Macam mana bayar bil? Sebab tu orang bisnes, orang yang banyak duit, dia berfikiran jauh. Masa dia tengah ada banyak duit, dia pasang solar. Supaya kita tak tahu bila ekonomi ada masalah macam sekarang. Ekonomi masalah. Ramai peniaga ada masalah sekarang. Business down. Aircon guna macam biasa. Lampu kipas seperti ais, TV, komputer guna macam biasa. Bil macam biasa juga tiap bulan. Dalam keadaan sekarang, bisnes tengah down. Macam mana nak bayar bil yang beribu-ribu sebulan tu? Itulah gunanya solar yang kita dah pasang 3-4 tahun lepas. Standby. Dalam keadaan sekarang, ekonomi tengah ada masalah. Bisnes tengah down. Income tak padu macam yang sebelum ni. Jadi setiap bulan, kita tidak terbeban dengan bil elektrik yang tinggi. Tapi kita guna sama. Aircon guna macam biasa. Lampu kipas, TV, komputer guna macam biasa. Tapi tak terbeban. Faham tak? Itu sebab orang pasang solar. Lagi satu, kalau kau tak banyak duit, kau jangan sembang pasang solar lah. Solar ni macam kau beli BMW tau. Macam kau beli BMW, macam kau beli Mercedes. Kalau kau tak cukup duit, kau tak ada bajet, kau jangan sembang lah pasal BMW. Kau jangan sembang pasal Mercedes, kau jangan sembang pasal Audi. Solar macam tu, kau ada duit, kau sembang. Kalau kau tak ada duit, kau diam-diam sudah. Kau tak payah nak buat kiraan macam-macam. ROI lah, rugi lah, untung lah. Berbaloi lah, tak berbaloi lah pasang solar. Tak payah, kau tak ada duit, kau diam. Orang yang pasang solar tak pernah komplain pun. Jadi solar ni untuk orang yang berduit. Maksudnya dia ada duit selepuk, dia pasang solar untuk kemudian hari. Supaya future, mana tahu kalau bisnes tengah down, masa tu pula dia dah bersara. Sekarang ni dia kerja, gaji dia besar. Tup-tup, lepas 2 tahun dia kena syarikat ada masalah, syarikat tu bankrupt, dia kena buang kerja, kena BSS. Penggunaan rumah macam tu juga. Macam mana nak bayar bil elektrik? Sebab tu pasang solar, fikir future. Sekarang dia sihat. Tup-tup, tiba-tiba lepas 2 tahun, dia sakit. Dah tak boleh kerja. Income dah tak lebat. Income dah tak padu macam dulu. Income dah tak banyak. Tapi penggunaan untuk rumah sama juga. Kipas, aircon, TV, komputer guna macam tu juga. At least kurang-kurangnya masa dia sihat, masa dia banyak duit dulu, dia dah pasang solar. Masa dia sakit, income dah tak kuat, tak padu, at least bil elektrik tidak terbeban, bil elektrik tak tinggi sebab solar dah backup, dah bantu.
Masa sekarang, ni bisnes tengah padu. Saya ulang banyak kali tau, tak bagi faham. Sebab orang jenis-jenis manusia-manusia bodoh tu, dia tak faham. Cakap sekali tak faham. Cakap 10 kali pun tak faham. Tapi saya cuba cakap berkali-kali jugalah supaya faham eh. Sekarang bisnes tengah padu. Income ratus-ratus ribu sebulan. Income puluh-puluh ribu sebulan. Dia pasang solar. Lepas 5 tahun, tiba-tiba bisnes down. Gulung tikar. Ataupun bisnes tak maju macam dulu. Tapi rumah pakai juga, aircon sama juga. Lampu kipas pakai sama juga. Bil tinggi juga. Itulah guna solar untuk future. Supaya bila dalam keadaan dia terdesak, dia tengah dalam kesempitan, guna macam biasa power elektrik, load guna macam biasa, beban guna macam biasa, tapi bayar dia ciput. Bayar murah, tidak terbeban. Walaupun pada waktu tu dia punya pendapatan, dia punya income tak sepadu sebelum. Tu logik dia. Itu orang kaya berfikir. Sebab apa dia kaya? Sebab apa dia kaya? Sebab apa dia banyak duit? Sebab dia cerdik. Sebab dia fikir future. Dia fikir apa yang kau, orang-orang bodoh tak fikir. Jadi stop. Kalau kau tak mampu pasang solar, kau diam. Biar orang yang pasang solar yang mampu, biar kena pasang. Orang yang pasang tak pernah komplain. Engkau yang tak pasang, kau nak cerita macam-macam, formula macam-macam. Apa bodoh sangat kau? Baik kau diam. Kau diam, ukur baju di badan sendiri. Baik kau cerita benda yang kau mampu pakai. Benda yang kau tak mampu pakai, kau diam. Tak payah nak sebut-sebut masuk campur. Engkau mampu pakai Azia, kau pakai kereta Azia aje. Kau ceritalah pasal spare part Azia, pasal tayar Azia, pasal aksesori Azia dah. Kau pakai Azia. Kau tak mampu nak pakai kereta BMW, tak mampu pakai Mercedes, tapi kau nak cerita pasal Mercedes punya tayar macam mana, Mercedes punya spare part macam mana, Mercedes punya bawa laju macam mana, enjin macam mana. Tak payah buang masa. Kau buat orang gelak aje. Orang pakai BMW, pakai Mercedes, gelak aje. Dengar cerita kau. Macam orang bodoh. Faham tak? Jadi ukur baju di badan sendiri. Kalau mampu pakai, tak mampu kau tak payah sebut-sebut. Pasal orang yang mampu. Kalau dia nak pakai, biar dia pakai. Jadi kepada anda semua, kalau nak pasang solar, kalau nak yang terbaik, harga saya 1 kilowatt 10,000. 1 kilowatt 10,000. Tu dah habis murah dah tu. Kalau anda rasa nak murah lagi, carilah solar lain pasang. Tapi kualiti saya tak tahu macam mana. Ramai dah orang pasang solar, lepas tu mengadu dengan saya, pasang tak jimat. Sebab apa? Bagi saya senang je. Mungkin nak murah. Okay, terbaik.